Karena kita jual motor listrik, walaupun siapapun yang kita lihat, perempuan siapapun yang kita lihat, kita bayangkan itu nggak ada terbuka. Macam hambat lagi biar kalau dilihat mungkin kita berdua yang paling muda di sini. Dan ini pernikahan kita baru yang mau 3 tahun. Dan waktu pas kita di rumah itu kita ada cedok sedikit. Pas hari kedua, ini ya sih cowok itu bagi kita cuma kita sibuk ambil WA. Dalam masa pun kami wanita bijak ya beginilah begitu. Jadi dia dong menghenti masa begitu kita sampai imut marah di situ. Kita ngerti nggak ya? Kita saya. Saya ngerti nggak bahasanya? Bahasa Indonesia ya. Terus saya bilang ke istri, bumi masa ini baru kita wanita bijak pun gak bisa mengerti, gak bisa mengerti jadi tapi ibu marah di situ. Terus pas udah marahan kita berdua dia bilang, oh ini bumi hanya bercanda. Dia bilang, masa dari silap cinta pikiran dia apa itu. Akhirnya dia bilang, jadi datangnya hari ini kita. Terus saya bilang, bumi jadi gak jadi soalnya mungkin ada pemohon pulangnya nggak tahu jam berapa, cuma yang pasti jadi akan berusaha untuk datang di MPP acara penutupan. Terus dia bilang, lagi dia ngabut di rumah ini, kalau begitu dia tuh boleh deh kalau datang nggak apa-apa, nanti mami pulang dari Dauri. Ancaman lagi. Karena aku begitu saya bilang, boleh. Ini tidak beladeni pasti datang, kalau acara apa nanti ini. Pas di sini tadi kita tidur bersama di gua. Coba terjadi mau di sini. Ayo, jadi datang. Kita sampai sini kita merasakan lawatan Tuhan. Amin. Cerita yang luar biasa. Amin. Dan di sini jujur, kalau air mata masih boleh mengalir, mungkin masih suka mengalir, cuma ada rasa yang beda. Mungkin tadi sepanjang tadi sih. Usahakan jangan cuma malam ini, banyak orang sampai di rumah, bahkan sampai maut yang memisahkan. Amin. Kita jadi Bumi yang mau janji. Nanti jadi Bumi mau tunjukkan pas orang tua pun ada di rumah. Sama umasa ini. Boleh dibaca suratin? Boleh apa tidak? Boleh. Panjang sekali. Panjang sekali. Boleh katanya ya, kita dengar sebentar. Untuk diri saya. I love you, baby. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau telah memberikan aku seorang suami yang baik hati. Yang ganteng, penuh kasih sayang, amin. Bertanggung jawab, amin. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, dalam rumah mabuk. Suami yang takut akan Tuhan dan suami yang menerima diriku apa adanya. Terima kasih Tuhan, Tuhanku. Dengan surat ini, Bumi mau bilang, jadi adalah suami yang paling baik, yang paling terbaik yang Tuhan berikan buat Bumi. Bumi belum menjadi istri yang seperti yang diharapkan. Karena Bumi selalu bikin diri sakit hati, kecewa dengan sifat Bumi. Selama orang dua membangun rumah tangga selama 3 tahun ini, Bumi belum bisa menjadi istri yang terbaik atau menjadi istri yang seperti yang mau. Bumi mau minta maaf bagi ini. Kalau Bumi belum bisa menjadi istri yang terbaik, Bumi suka marah-marah Pak Yedi, tidak mendukung dalam pekerjaan. Bumi suka cemburu.
Kami suka dikini kecewa. Kami suka menjadi kepala rumah tangga, mengatur diri, kembali. Dari sejak atur. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Senang sekarang hari ini, Dede. Jadi merdeka hari ini. Kami juga minta maaf. Karena belum bisa kasih seorang anak di perempuan kemulan sampai saat ini. Tapi Mami percaya Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat kita berdua. Amin. Sekali lagi Mami minta maaf. Minta maaf terus. Mami tidak mau berjanji. Tapi Mami mau menunjukkan kepada Dedi bahwa Mami mau berubah menjadi istri yang terbaik. Amin. Dan seorang penolong buat Dedi. Amin. Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus selalu memberkati Dedi di mana saja dalam tugas dan pekerjaan Dedi, diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan hati yang setia mau melayani Tuhan. Amin. Dan doa Yabes terjadi dalam hidupmu, suami putri saya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Mungkin mencintai Dedi selamanya sampai mau memisahkan kita. I love you, Dedi. I need you, Dedi. Wow.